dikasih tahu Haidar. Kabar alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah. Ya seperti kalau perjalanan karir sekarang kan lagi mandat-mandatnya karena pandemi. Ya, semuanya, semuanya. Jadi ya cuma sekarang alhamdulillah bulan ini udah mulai aktif lagi. Alhamdulillah. Aktif mantap. Lagi. Alhamdulillah kita enggak aktif-aktif. Kita enggak aktif. Kita belum ada tahu enggak. Tolong. Habis dari Bandung ya? Iya, kemarin habis dari Bandung karena nyari bahan buat insya Allah ada proyek bisnis baru. Wih. Wih. Baru pacaran. Oh, ya. Masa? Oh iyalah. Jangan jangan bahas pacaran. Oh. Nanti belakangan. Oh. Karena banyak. Tunggu aja. Terus apa namanya? Bisnis baru di bidang apa by the way? Untuk awalan sekarang di bidang kuliner dan yang insya Allah banyak diminati sama semua kaum, jadi wah, jangan terlalu mahal dulu deh. Betul. Lihat pasar targetnya juga. Iya, betul. Nah ini salah satu anak muda yang patut dicontoh ini, maksudnya bukan hanya dalam keadaan seperti ini, tapi memang di dunianya terus dia udah berpikir untuk sampingannya biar nanti mungkin ada lagi, ada wani. Karena kalau lo nggak coba, ya kan, gue pengen ini, gue masih muda kan. Gue pengen coba, kalau enggak lo nggak tahu, ya kan gitu kan, hasilnya nggak tahu. Benar banget. Dan itu karena pandemi ini juga mengajarkan arti menabung. Oh iya. Pentingnya menabung. Kalau nggak pandemi lo nggak nabung ya. Untungnya kemarin ada tabungan, jadi kemarin selama 4 bulan di rumah, ya adalah sisa-sisa tabungan. Nah, terus dijadikan bisnis. Dijadikan buat orang-orang bisnis. Ya. Waduh, inspiratifnya. Iya, jadi benar. Iya, jadi gimana caranya biar duit ini nggak diem dan nggak habis, harus diputer-puter. Oh iya, berarti encer otak. Ya kan, jadi karena kan jarang banget, maksudnya karena dia masih muda banget ya. Betul. Jadi kayak anak muda kayak lu sih. Anak muda dia. Masih kencang. Udah berpikiran nabung. Iya, nabung. Udah berpikiran bisnis juga. Mengelola uang, ya kan? Wah, ini patut dicontoh. Karena memang ya seperti yang aku tahu Haidar tuh dia kerja aja kerjaannya dan itu jarang main loh, enggak? Kita ngajakin main aja tuh kayak susah banget gitu loh. Wah. Anak rumah banget. Anak rumah. Soalnya masih polos-polos gitu. Oh iya. Benar, makanya manggil om aja gitu. Opa. Ngomong polos gitu kan, karena Haidar tuh udah kayak adek banget. Kamu 90-an. Kita tuh 90-an, tapi memang aku jaraknya lumayan jauh. Gak jauh-jauh banget, tapi karakter mungkin ya. Aku udah kayak ngerasa udah tua, dan itu masih kayak anak kecil banget. Masih bocah-bocah. Tapi polos-polos gitu, terus ada satu ketika dia curhat masalah cewek. Oh, yang selalu ya. Gue tanya dulu, by the way punya pacar? Sekarang sekarang ada lah. Baru satu. Gak apa-apa, ya kan itu padahal pilihan. Milih banyak boleh. Kamu sih ngajarin ya. Nih, ngajarin ya. Mana? Ada ini juga. Ada yang agak rada-rada. Sakit hati mulu, tapi pacaran kagak. Sakit hati mulu. Jadi pacaran juga sakit hati duluan. Enggak. Sakit hati. Kerjanya sakit jadi, hati. Jadi dia punya moto pacaran enggak pacaran yang penting sakit hati. Sakit hati mulu makanya. Iya. Jadi apa kembali lagi kayak pernah curhat gitu kan. Aku enggak tahu makanya dia mungkin enggak mau mempublikasiin pasarnya. Udah ganti, Bi. Udah ganti, kan? Oh, maaf. Kayaknya dulu tuh perlu punya kisah katanya. Iya. Gua mau ngelosip nih ya sekarang. Ini ada di editan kan? Bagaimana mau diedit? Bagaimana ini aja? Yang menjual jangan diedit.
soalnya kan orang-orang tahunnya belum punya pacar. Ah ya, terus saya setuju, sekolah saya setuju. Edit. Jangan panik hero. Jangan kabur ya. Jadi apa namanya? Ya aku mau cerita yang curhatannya dia nih gitu kan. Jadi aku kalau ketemu dia mau di lokasi syuting, mau kita lagi main, kerjanya ya curhat. Jadi kayak curhat sama kakaknya dan ya bener tuh gila ya masih polos banget ternyata ya kan. Waktu itu bener emang bener polos. Sekarang saya udah mulai dia dikasih pembelajaran. Udah agak sedikit berdosa lah. Mulai diajarin katanya. Wah, jangan ngajarin siapa ya? Saya mau dong. Ini baru tahap baru diajarin ya kan. Nanti kalau aku bilang kalau mau nikah nanti kamu harus di tahap kamu udah ngajarin orang itu baru siap kamu. Iya kan? Nah, sekarang kalau sekolah baru kelas 1 SD lah. Oh. Ah iya benar ibaratnya. Ya, ibaratnya masih banget. Ya masih ada SMP gitu. Itu masih jojo. Masih urusan. Perlu dilap terus. Gimana nih masalah ngomong hubungan pacaran kan yang seperti yang aku tahu waktu dia curhat agak traumatik dengan masalah teman makan teman. Ya gitu kenapa enggak mau dipublish ya karena itu menjaga ya, itu tadi betul-betul. Terus kayak menjaga tahan dulu deh jangan dulu dipublish tau-tau udah nikah aja gitu. Wah, asik juga. Oh iya iya tahunnya udah islami sih susah. Tapi sebenarnya kan kalau fairnya kan berita itu sebenarnya sungguh asik sebenarnya. Ya kan maksudku yang cari-cari orang gitu. Oh iya. Tapi kalau dia kan enggak antar aja. Aja. Oh, ya. Pas nikah aja katanya ya. Iya, siapa tahu kan ada yang lebih bagus. Ayo. Bercanda. Ada yang lebih bagus. Terus dengar ya. Nanti langsung DM ya. Iya, iya. Hubungi Wika. Iya, pacarnya Haidar yang sekarang. Hubungi saya aja. Bukan yang akan datang. Kamu, oh, ya akan datang. Iya, tapi by the way dulu waktu aku sering apa namanya IG-an maksudnya kayak kalau kita main pasti kan pasti update IG. Itu banyak yang nge-DM kak kenalin dong kenalin ya kenalin Allah apaan dulu tuh kenalin itu siapa sih cuci banget ya Allah pasti baca jerit ya iya banyak supaya itu banyak banget yang nge-DM nggak kuat itu minta utang nanyain cari utangan itu di IG gue gitu kan itu banyak yang DM kalau lu lagi update itu banyak juga nggak yang DM gitu? Waduh banyak sih alhamdulillah cuma ya sampai sekarang alhamdulillah semuanya positif. Amin. Oh nggak ada yang negatif gitu ya? Sama sekali. Ya cuma ada 1-2 cuma kaku sama yang positif. Iya tapi sih memang sih ya diamini aja sih karena kita juga nggak bisa apa harus semua orang suka sama kita. Iya benar. Oh pasti ada nggak suka. Iya. Itu kan cuma ya. Iya kalau ada yang nggak suka juga ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa terus. Ya, malah ditantang. Tantangannya gimana ya kasih tahu ya bagi yang nggak suka. Buat orang yang di luar sana yang nggak suka sama saya ngomong langsung. Iya. Itu benar itu. Saya tantang Anda pasti Anda suka sama saya. Iya kan? Iya. Mereka tuh sebenarnya suka cuma malu buat mengatakan. Iya. Lama-lama suka nggak percaya. Cuma memang orang suka beda-beda kan. Oh, gua nggak suka dulu. Padahal suka habis sebenarnya. Jadi masih gengsi kan buat ngomong. Tapi lu pernah kayak gitu enggak gengsi sama orang ngomong tapi lu suka sebenarnya? Sampai sekarang masih. Kayak gengsi terus gua enggak bisa ungkap-ungkapin gitu kan. Ya karena itu dia mungkin orang enggak suka sama gua ya mungkin cerminan dari guanya kan. Oh, karena lu biasa suka gua enggak bisa ngungkapin apa yang gua rasain sama orang. Iya. Jangan ini, memendam itu gak enak. Iya sih, lebih baik dikeluarin langsung. Kakak ini konten 17 tahun 18 plus. Kamu udah ketau, kamu masih kecil. Masih kecil, kamu cuma kacut doang. Masih kecil kamu. Terus Bagian.
Nyesel ya Allah. Gue mimpi apa? Langsung ternoda. Ya Allah. Ini untuk kakangga Mas Kamat. Dulu lo. Ini yang kamu enggak. Maksudnya kalau melihat Haida itu kan ya manis dia tadi, tapi kalau kamu kenal gitu kan yang tawa mulu kan. Sebenarnya bukan dia ngelawak, tapi karena polosnya dia yang natural banget ya. Emang lu apa adanya, tapi ya sepolos itu gitu loh. Ya begini mah. Ya sekarang polos. Ini 5 tahun lagi tanya. Jangan 5 tahun, sekarang udah. udah mulai ya, udah mulai enggak ya. Polos-polos berbatik lah. Berbatik tuh gimana? Jadi polos tapi ya masih ada itunya batik-batiknya ya. Gitu kan. Ya ini dong apa? Jadi polos di luar, di dalamnya udah udah rongak gitu. Jalanan karir ya. Kalau karir sih ya mungkin semua artis atau semua orang pasti pernah merasakan yang dari awal dari nol banget dari figuran dari dari figuran akhirnya ya casting dapatlah satu iklan dua iklan kesini. Mulai tahun berapa sih? Umur berapa? 2014. Umur? 20-an. Oh, oke. Okay, 20-an ya memang. So, kamu waktu itu dari Bandung apa memang udah di sini? Bandung. Jadi dari Bandung hijrah ke sini. Nekat, terus enggak punya bakat, enggak ada ongkos kayak gitu ya, udah nekat bawa diri aja. Malah justru yang nekat begitu insya Allah maksudnya keras jadi loh. Amin. Iya, malah yang kayak gitu. Contohnya nih. Maksudnya banyak maksudnya yang di Bandung yang udah di sini yang ada semua lebih susah. Karena kayak mungkin udah terbiasa kayak di zona nyaman ya, makanya di zona nyaman. Itu apa lebih menghargai proses nantinya ya, bener. Bahaya, nah, dia bisa nabung kan ya, betul. Ya, dia menghargai proses, uangnya iya soalnya kan ya itu karena pandemi ini kayak kalau nggak ada tabungan kemarin itu nggak tahu jadi kan buat bayar ini itu kayak gimana cuma untungnya ada tabungan jadi bisa iya karena kan harus tetap hidup bayar listrik bayar apa iya. Jadi terus, ya gitulah gimana caranya buat memanage uang terus kayak kedepannya gue harus gimana nih jadi kan gak mau gini terus jadi harus ada perkembangan setiap masa kemasannya gitu. Terus planningnya apa buat itu? Ya kedepannya masih pengen di dunia entertainment masih pengen film sih lebih ke pengennya film cuma belum ada kesempatan kesana jadi apa aja yang depan tawaran di depan mana ambil aja. Iya. Jadi proses sambil berjalan. Lari by the way. Iya. Tapi ya memang apa sih aku ya, sedikit tahu kan memang dari cerita maksudnya kayak perjalanan dia ya dari Bandung ke Jakarta udah tahu dan memang aku ketemu tuh memang ya mesti kayak dia baca naskah duduk di bawah aku duduk di atas. Ya aduh ini nih kayak ya ampun kayak masih kayak orang-orang kampung banget ya. Enggak tahu tapi anak kecil. Ya. Oh, berarti tak ada basic ya, enggak ada basic khusus teater apa. Iya enggak sama sekali. Jadi benar-benar hanya mau kuat ya. Iya karena harus, dari kecil harus. Pengen jadi artis, pengen cuma waktu kecil masih dilarang sama orang tua karena kan di Jakarta enggak ada maksudnya ada saudara tapi enggak terlalu dekat. Iya. Dan memang enggak mungkin juga bergantung mereka ya. Terus mereka orang tua juga kayak enggak berani lepas sendiri karena kan masih kecil. Nah, pas sudah kerja 2 tahun di Bandung. Jadi kepikiran lagi pengen jadi ya pemain sinetron pemain film sinetron kayak gitu. Berarti udah enggak kerja sekarang. Off udah, maksudnya udah stop kerja yang di perusahaan-perusahaan gitu. Udah enggak. Sekarang udah fokus di dunia entertainment. Iya. Tapi benar-benar fokus sih ya. Iya, harus fokus ya. 2014 ya? Iya, 2014 dan bersyukurnya juga ya sampai sekarang masih bisa bertahan. Amin. Ya, malah sebenarnya aku lihat juga meningkat sih. Cuma kan karena pandemi. Iya, gara-gara pandemi. Iya. Nah, itu karena pandemi juga kayak aduh gimana ya? Gua masih bisa apa enggak? Cuma dalam hati pasti bisa. Iya. Gimana caranya biar nyari jalan buat alternatif lah jadi ngejalanin bisnis terus casting juga masih karena kan kalau iklan harus casting terus kan terus sekarang ini masih buka nggak sih casting iklan kalau sekarang kan masih pandemi jadi castingnya by file gitu terus workshopnya by Zoom Gitu workshopnya by Zoom pas syutingnya aja
nggak ya, udah nggak harus datang ya. Tapi sebenarnya menurut aku ya kalau cuma casting enak begitu ya dari rumah aja, karena kita juga kadang kalau casting perlu ongkos perjuangan tau sendiri kan kita. Cuma ribetnya karena kita misalkan udah workshop fittingnya, nah pas fittingnya itu kan kita baju kan baju dikirimin tuh. Iya. Jadi kalau mereka nggak pas dikirimin lagi nah, kayak ribetnya di situ sih. Iya, terus kayak di kamera handphone sama ketemu asli kan beda. Beda, iya. Oh iya, itu kendala. Bajunya kurang ini, bajunya kenapa di kamera kemarin bagus sekarang kayak enggak. Jadi ini aku mau bacain pertanyaan-pertanyaan dari Nia dari Ajar Toyo. Wah, ini asik. Apa sih resepnya biar jadi cakep gitu dan bisa sukses jadi aktor tampan gitu apa? Aji. Sebenarnya sekarang gak usah ribet-ribet ya. Cukup kameranya yang bagus aja. Bener juga sih. Coba beli handphone yang kamarnya bagus aja. Terus yang berarti kamu ada solusi kan. Mana aja. Terus harus kita ngeditnya. Kamu udah ngomong sih lagi. Jadi tetap kamera sih ya. Tapi kan kalau syuting kan kameranya enggak bisa kita minta edit sendiri. Ya kan yang penting bedaknya bisa ditebelin. Enggak, tapi ini aku jujur aslinya ganteng. Aslinya imut-imut. Wah, kalian harus ketemu. Harus ketemu. Makanya kalau kalian tertarik dengan bintang tamu yang kali ini, komen ya. Aduh, aku mau Haider lagi, betul. Kita kantor terus sama Haider. Komen sebanyak-banyaknya ya kan. Terus ya, yang mau dalam tanda kutip hubungi. Jadi biar diselektif. Mana ya? Karena Bayu kan kenal banget sama Haider. Open BO. Boleh juga. Bisa di PO pemirsa. Kenapa PO? Karena sekarang masih dengan yang lain. Jadi nunggu selesai dengan yang lain baru bisa ya. Istilahnya waiting list ya. Iya. Boleh juga itu. Ide baik. Ya kalau ini jawaban seriusnya nih. Serius. Ya Allah. Ini jawabannya banyak ya kan, mungkin karena udah pemberian dari Tuhan begini merawat apa aja yang udah ada dan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi mensyukuri apa aja yang udah dimiliki. Amin. Kamu ngerasa ada kekurangan pada diri banyak, kamu? Banyak, apa? Salah satunya? Dari bibir mungkin kurang. Gigi karena kan bawa terlalu maju. Terus kalau ngomong ininya. Jadi kurang pede kalau ngomong. Nah, mungkin kalau muka gitu. Gimana kamu ya, Pi? Segini aja masih kurang loh. Gimana kamu ya? Segini aja masih kurang. Wah, luar biasa. Yang di luar. Ikhlas. Baik. Ya cuma tetap aja bersyukur sih. Ya udah kayak gini yaudah. Ya udah. Karena maksudnya ya nggak jaminan juga sih, harus tampan apa, harus apa ya. Yang penting bisa menutupi kekurangan. Betul. Kekurangan gini, cara buat nutupinya gini nih. Oke. Yang tahu angle foto, angle kamera. Iya, kalau di kamera. Wah, angle diri sendiri ya. Ini udah termasuk udah angle saya. Ah, kita sama di bangku ya, di situ. Makanya maunya angle-nya di situ. Iya, angle saya sih. Sama kamu gitu. Aku kan enggak ngerti, aku pemain band soalnya. Mau dari bawah bodo amat gitu. Aku termasuk orang yang cuek. Mau dari sisi ini ternyata bagusan dari sisi sini, gua ya bodo amat. Ya udah adanya seperti itu ya sudah gitu, mau diapakan. Kamu coba ya, cari angle-mu. Dari atas, dari bawah, dari loteng. Lihat, mana yang paling bagus. Nanti malam, kamu kasih tahu aku. Sekarang ya, minimum gitu. Kamu coba, kalau nggak bagus, coba kamu dari Monas. Lihat, aku udah kasih. Ini asli. Kok nggak bagus, coba buru ini bagus. Ini paling bagus. Mendingan ini. Nih, ke pertanyaan kedua dari Mario. Banyak banget pertanyaan ini. Gila kan? Ada berapa ribu nih? Terkenal banget ya. Bagaimana perjalanan hidup yang kamu lalui hingga menjadi aktor seperti saat ini? Sebenarnya tadi udah kan? Udah. Tapi nggak apa-apa diulang lagi. Bukan, apa namanya?
perjalanan kisah hidup kamu aja gitu kan, suka dari duka. Sebelum iya suka dukanya gitu kan sebelum menjadi aktor atau apa? Sebenarnya sih sampai sekarang juga masih belajar, masih belajar kayak kan jadi jangan cepat puas. Betul betul betul. Jadi masih banyak yang harus diasah dari acting, dari semuanya lah yang harus dijual dari badan ini. Terus ya mungkin dukanya dulu sempat kayak pernah dianggap nggak dianggap sama sekali, terus pernah masuk manajemen kayak dianggap anak tiri kan. Jadi di manajemen juga kayak nggak dianggap gitu. Jadi gitu. Ya pahit-pahitnya gitulah, cuma ya adalah jangan putus di sini, jadi jangan putus asa di sini, terus semangat. Karena ya memang gini sih ya, kalau di dunia entertain itu bukan cuma ngasah kemampuan berakting atau apapun, tapi apa di situ mental yang paling di ini. Karena kayak bener-bener mental apa kalau udah bisa sampai ngalamin syuting ini itu tuh udah mentalnya udah bentuk, karena perang batin kadang belum lagi kita di teriak-teriak. Semua bahasa waktu itu pernah. Aku pernah ya, aku tahu. Aku tak pernah. Semua bahasa keluar. Gak apa-apa diceritain, tapi kan tidak menyebutkan ini ya kan. Dulu sih pernah awal-awal pertama kali dapat FTV, jadi ya di situ kan lumayan banyak scene-nya, terus acting juga masih gimana, terus depan kamera masih kaku juga. Jadi masih proses ya. Jadi nah di situ awal-awal masih baik-baik aja tuh semuanya. Cuma kesini-sini mungkin mereka juga capek, terus pengen cepat kelar juga. Jadi nekan sana sini, nekan jadi gitulah. Jadi semua bahasa ada mau mau Jerman, China, dalam bahasa kotor, bahasa kotor, bahasa binatang, semuanya. Luar biasanya dari main apa syuting gitu kan, itunya mentalnya. Iya, mental dan kesabaran. Tepuk tangan dulu dong. Ini bener sih gue, aku jadi flashback waktu lu cerita terakhir nih. Cuma untung udah kebal kan. Iya, itu udah kebal. Udahlah, lu ngomong apa aja sok. Terima. Kamu dengar. Masih mau jadi bintang sinetron kamu? Masih mau? Jangan, udah. Enak begini damai-damai aja. Iya kan? Iya. Gini aja udah damai-damai. Wah, iya shoot. Cuma ya plus minusnya lah. Cuma ya itu minusnya mungkin gitu. Tapi plusnya belajar. Banyak ya belajar dari ucapan-ucapan mereka, kita jadi kuat mental. Iya. Dulu kalau boleh tahu sempat bekerja berapa lama sih? Dulu di instansi. Dulu 2 tahun. Bergerak di bidang apa? Dulu SPB gitu. Oke. SPB parfum. Siap. Tuh, pokoknya ini perjalanan. Iya. Termasuk aku juga, maksudnya dulu ya latihannya berapa pertama kali dibayar manggung 150.000 bagi 5 itu tahun 90 sekian. 150 bagi 5? Iya. Berapa? Iya kan zaman dulu. Tahun kita aku terjun ke profesional ya, ke profesional 93 udah main di Cafe Batak, Cafe Manado, muter-muter itu sekali bayarnya 150.000 waktu itu dolar baru 2.500. Tapi tetap aja 150.000 bagi 5. Naik pelan. Naik 350.000. Naik 500.000. Naik segini itu buat ukuran kafe kecil di Jakarta. Kalau mau gede mungkin beda, tapi ya. Naik ya. Kita pernah jadi band yang paling mahal juga pernah jadi gitu sih. Itu semua proses. Jadi kita juga enggak berharap. Makanya ya semua ya disyukuri. Kuncinya bersyukur. Gitu. Kalau caramu gimana mensiasati? Maksudnya mensiasati, karena kan aku tahu industri sinetron bergerak cepat banget, ya kan? Apalagi dengan orang-orang asing yang prefer gue pay lu murah, fresh graduate, bahkan ada yang mau main sinetron nggak kita bayar tapi dia mau bayar. Nah ini kan maksudnya juga maksudnya bukan mengancam ya, maksudnya ini juga jaga konsistennya, lu nya harus gimana ya menghadapi itu sih? Ya itu kembali lagi usaha sama doa sih. Cuma nah kesini kan dulu tuh sempat dropnya pas casting. Kan di rumah udah ngerasa paling ganteng nih. Pas ke tempat casting kan drop
nggak banyak orang yang lebih ganteng dari kita, ya kan? Iya iya iya. Maruf, jangan coba-coba. Lu ganteng kayak begini aja, sampai lokasi drop. Aduh, iya kan? Hanya ngeliat orang yang lebih ganteng dari kita drop. Iya lah pasti. Ya. Cuma masih kesini jadi belajar. Oh ternyata yang lebih pintar dari kita banyak, yang lebih ganteng dari kita banyak. Cuma berdoanya yang lebih pintar banyak, yang lebih pintar banyak. Ya udah yang penting. Keberuntungan semoga selalu berpihak sama saya. Betul betul. Pokoknya masing-masing lah. Iya yeah. Kan? Iya, rezeki udah masing-masing, enggak ada yang ngatur. Jadi itu jadi tiap berdoa gitu. Minta ya Allah, ya Allah, yang lebih pintar dari saya banyak, yang lebih ganteng dari saya banyak, tapi semoga keberuntungan selalu berpihak kepada saya. Kalau doanya dia terkabul. Yang penting cewek jaket. Wah, sok. Timnya rusuh ini. Yang penting gue cari cakep. Si dia lagi dong. Cakep lah. Iya, iya. Terus lagi ya. Ada pertanyaan terakhir nih yang mau aku bacain, lumayan menarik ya. Gimana caranya kamu menanggulangi rasa malu atau omongan miring yang beredar tentang diri kamu? Dari Dewi Layang. Omongan miring ya tentang, ya udah yang penting jangan mengorek masalah itu dari sumbernya, dari mana, dari siapa. Udah kalaupun ada masalah, yaudah kita lempeng-lempeng aja. Soalnya kalau semakin kita mengorek, semakin kita mencari tahu dari mana asal usulnya, semakin panjang masalah itu. Jadi ya udah lempeng-lempeng aja. Jadi udah lempeng-lempeng aja. Ntar juga hilang sendiri. Iya, itu. Tapi pernah ada omongan miring tentang kamu? Banyak. Cuma ya itu karena emang sih kalau lagi sendiri kadang suka kepikiran, aduh kok bisa ya, kok bisa ya ada orang kayak gini. Cuma kalau udah di luar banyak orang lupa. Jadi ya udah. Dan sampai saat ini masih kuat ya. Ya. Alhamdulillah masih kuat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kuat terus ya. Amin. Karena orang makin besar, anginnya makin besar, makin besar, makin kecemplung. Ambil ilmu padi, makin besar makin. Iya. Itu penting itu. Sekarang berarti masih sendirian ya di Jakarta? Sekarang masih sendiri dan tinggal sendirian. Enggak tinggal berdua. Sendiri. Enggak, kalau berdua di sini sama partner itu apa? Kosan lah. Oh, sama saya ya, apartemen. Satu apartemen. Iya. Cuma kalau yang itu beda apa? Oh, beda apa? Jauh. Waduh. Ngomong-ngomong. Itu siapa? Kaget. Bibi, kamu bibi. Kamu jangan bikin berantem orang. Ini edit. Ini jangan bikin berantem orang. Okay. Sebut tadi kata-kata prof digituin aja ya. Skip nih, digituin ya. Itu siapa? Ya itu yang lagi dekat sekarang. Dekat apa di jalan? Ya dia yang ngasih masuk apa? Ngasih apa? Apa itu? Ya. Yang ngasih pembelajaran. Oh, yang ngasih. Ini loh caranya. Kenapa bilang ada perkembangannya di Abang mencatat. Ini loh caranya, gaya ini loh enaknya. Pasti berenang. Iya. Gila kan. Ya, kacau. Ya, karena sering banget waktu itu kan udah beberapa kali ditikung sama teman, terus ditinggal merit juga dulu. Jadi pembelajaran gak mau story dulu deh. Gitu. Ya. Padahal sebenarnya ya nggak apa-apa ya, mau story mau apa. Kalau memang bener-bener ceweknya itu cinta sama dia, apapun mau ada si A si B, dia bakal tetap bertahan. Iya sih, cuma lebih baik menjaga dia daripada mengobati. Oh iya. Mensana itu ngomongnya sano. Oh dengerin tuh, lo di sana, gue di sono. Ngerti gak kamu? Gak ngerti juga. Besok sekolah lagi ya. Aduh. Ya Tuhan. Ya. Udah cukup dewasa ternyata. Nggak nyangka. Kamu awalnya bilang, Mas ini anaknya polos. Ini mah gak polos. Oh udah ini ya? Salah. Aduh, iya karena ini baru di konten kali ini nih, kita udah agak menuju 17 ke atas kontennya. Iya. Masa kita masih bikin konten 18 plus nih? Yang riset siapa ini? Polos-polos kayak gini, polos loh. Polos.
kisaran. Polos loh guys, polos aslinya polos. Ini tim loh yang ngeriset kamu katanya. Ini masih. Ya. Saya bilang, gua cari dulu. Dong itu cowok ganteng muda yang polos. Kalian aduh. Lawan kayak gini bilang pola. Aduh. Gimana? Lu gua aslinya. Oh, berubah lagi. Aslinya tuh lu gua aslinya. Aslinya si lugu, cuma ya menyesuaikan. Menyesuaikan kebutuhan ya. Oh, bisa. Jadi ya udah diri. Kontennya kayak gini ya udah. Iya. Jadi makanya belajar buat bisa membaur sama semua. Siapa? Ya, betul. Kamu gak nawarin minum ya haus loh. Ya Allah deh tadi. Minum gak nawarin minum, gak nawarin makan. Ada rasanya, cobain dulu. Ini gimana ya? Iya. Yang pasti bukan itu, rasanya dulu pernah ada. Cobain dulu apa tuh. Rasanya yang tinggal. Ini coba ya? Coba. Minum. Wah, apa ini ya? Oh ini kamu banget ini. Coba ini. Ini kamu banget nih. Enggak. Enak kopinya? Enak ya? Iya. Mantap. Wah. Enak juga. Belum selesai. Enak coba. Aduh. Nih, suka nyobain. Siap-siap ya. Kita lagi kandel ya, Rus. Ah, properti. Kan ada itu, pedang. Semua siap. Ntar malam kita syuting lagi. Stok sudah udah banyak. Gue empat yang burung kolnur udah banyak. Oh iya nih Pak, ngaji di biar tahu deh. Tadi lihat di handphonenya. Solawatnya asik, ngajinya asik. Pasti nggak nyangka semua. Tadi pembahasannya ini sekarang selawatan. Nggak apa-apa. Tolak belakangnya. Jangan dulu deh, selawat jangan dulu deh. Tapi enggak. Ini ya Haidar, jangan lihat ininya di lokasi syuting, dia tuh rajin banget sholatnya. Waduh. Udah ajar bentar kalau break dia langsung kenapa sih? Dengerin. Dia langsung ini apa namanya langsung sholat gitu. Oh, udah ganteng, muda, berbakat, sholatnya rajin. Kamer. Kamer. Jadi beberapa bintang tamu yang kita panggil ini memang khusus apa buat inspiratif ya, inspirasi kalian semua di tempat juga tim-tim kita. Nah, ini. Karena masih muda seumuran. Iya, seumuran. Tapi udah rajin nabung, Pi. Iya kan? Rajin sholat. Itu rajin sholat. Ya. Imam lo bahaya lo. Lah mau mandi. Ya kamu berat lo. Menyandang nama itu berat lo. Baru nyampe wo sarungan. Wah dulu. Udah. Ya Allah. Halo. Lah anak berapa sih Dan? Anak 6 dari 7 bersaudara. Wah, banyak sekali ya. Dan semuanya kan udah merit, makanya udah mulai ditanya-tanya nih, iya, kapan nih. Cuma untungnya orang tua ngerti, jadi bentar ya, pengen fokus ini dulu. Karena kan nikah, ya itu kembali yang tadi. Iya. Nikah siap lahir batin ya. Iya. Anak 6 dari 7 bersaudara, berarti adekmu umur berapa di bawahmu? Adek sekarang umur 22. Oh, kira masih kecil, kan jauh, umur 22. Iya, beda. Oke. Yang paling tua umur berapa? Cewek. Ya. Ya. Jangan ngobrol di sini. Langsung tepet. Jangan pamit. Ini mukanya punya anak. Wah. Udah nikah. Udah. Iya. Wah. Dodo benar bayangannya. Wah. Yang besar umur berapa? Kakak paling tua. Paling 35? Iya, pokoknya kelahiran 79. Oke. Ya udah.
lumayan ya. Iya. Berarti jauh berarti jauh ya jaraknya. Iya. Lumayan. Cuma tahun kemarin kan udah enggak ada. Terus apa suka duka sih kemarin nih kita 5 bulan ini COVID. Suka dukanya apa ya? Sukanya mungkin kita lebih bisa berkumpul sama quality time sama keluarga lebih. Oh, berarti kemarin pulang ke Bandung? Iya, kemarin sebulan sih di Bandung. Oke. Ya pas puasa di Bandung. Terus dukanya itu karena pegel lah di rumah terus kayak kan harus ngapain, sedangkan kita kan harus mengikuti anjuran pemerintah betul. Mana-mana. Jadi ya udah kayak pegel aja, kita harus ngapain, bingung ya, biasa bergerak keluar kemana-mana ya. Terus ini kayak diem di rumah, aduh gak bisa nih, gak bisa. Jadi kayak stres sendiri. Betul. Apalagi kan pas muda-mudanya ya. Makanya kemarin juga kan di apa di rumah kayak aduh ngapain ya, open endorse kayak gitu. Ya makanya gunainlah si Instagram itu kemarin itu, jadi udah open endorse gitu. Ide nih, kamu nih open nih. Open endorse kamu. Open endorse. Kamu open aja. Iya, kayak gitu makanya. Hah? Acting dong? Kamu biasanya perannya, karena aku gak pernah satu judul sama dia meskipun sering ketemu ya. Waktu itu pernah kita satu. Jadi apaan? Yang jadi selingkuhan saya. Aku gak akan ninggalin kamu. Dan setelah kamu jelasin semuanya, aku bisa ngerti kok. Terima kasih banyak, Bella. Iya, gua. Kenapa? Anak pengumpul bahan bakar mau marah sama gua? Ayo marah! Kenapa kamu cerempet aku? Apa salah aku? Gak ada. Gua gak pernah suka sama lu. Mati! Ya, aku itu ikhlas. Lowongan apa? Aduh. Oh itu katanya ajak casting katanya memungkinkan nggak kalau dia nah itu dia itu dia yang casting kok kalau nggak tahu sih ya kan nggak maksud tuh kacamata produser sama itu kan beda kan jadi dan kita yang penting percaya diri aja kan kita nggak tahu rezeki orang itu dia hebat sempat ya. Jadi bisa mungkin masuk untuk ya bisa kalau emang dalam dirinya percaya ntar juga pasti keluar interview tuh jadi nggak harus tergantung apa fisik muka apa karena juga banyak dibutuhkan peran-peran yang berkarakter benar. Jadi mau gimana pun kita kalau kita pede kalau kita ada talenta atau bakat ya udah. Dan kita gak bisa ngejudge yang jelek, pasti gak akan laku. Enggak, malah sekarang itu kayak banyak juga yang artis-artis pendatang baru yang kayak, maaf, kayak kurang lucu-lucu, tapi mereka punya karakter tersendiri gitu. Malah mereka yang dicari. Karakter, ada yang apa gemuk, ada yang keriting-keriting, ada yang kribo. Tapi malah kalau di dalam film itu memang dicari yang karakternya kuat. Malah kadang nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng ya, tapi dia punya karakter itu. Karena jadi nggak yang ganteng, ya ganteng, ya cantik-cantik, ya kan wajar. Tapi yang ini kok asik ya mainnya ya gitu ya. Bisa dijadiin apa? Karakternya ya. Jadi ya ganteng jeleknya itu bukan sebuah ukuran sih kalau. Waduh. Catat nih. Kata-kata. 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 Kamu mulai besok berhenti, kamu casting. Castingnya
Om doain dapat ya. Bawa koran. Kayak sih bawa koran. Iya juga sih modal. Di pojokan ya. Tadi kita kayaknya kita ngomongnya tahap yang ini dia yang menjelaskan tentang apa. Ini risetnya benar ya. Perlu diinin lagi risetnya. Waduh tinggi ilmunya. Enggak polos. Sebenarnya polos. Yeah. Cuma karena banyak bergaul terus kayak ya gitulah jadi di katanya kan kalau hidup di Jakarta jangan terlalu polos-polos banget. Iya benar. Oh, gitu. Kalau polos-polos banget jadi ntar gampang dibodoh orang. Iya, dimanfaatkan orang. Iya, benar. Yeah. Jadi pernah merasa digituin enggak? Sering pasti. Sering pasti. Oh gitu. Iya, jadi dulu kan awal-awal emang benar-benar dari kampung ke kota ya gimana jadi ya gitu banyak yang ya gitulah. Tapi sering pulang nggak Bandung? Apakah seminggu sekali atau sebulan sekali? Sebulan sekali. Iya, cuma bulan ini hampir 3 kali. Sebulan karena ada itu bisnis. Oke. Kita doain ya Bi bisa jalan ya. Oh, iya. Nanti kalau sudah jadi di sini dong apa promo dong produknya siap. Ya. Gitu. Itu dong pesan-pesan buat anak-anak yang seumuran kamu mau mungkin betul. Ke dunia entertain maupun enggak mereka maksudnya pesan-pesan untuk mereka apa sih gitu kisi-kisi untuk sukses hidup gitu kan kamu dengar ya gimana ya sebenarnya ya kembali lagi di sini kan bukan sok menggurui atau gimana. Cuma ya ini mungkin sharing aja biar sama-sama kita sukses biar sama-sama meraih apa yang diinginkan. Jadi ya itu kerja keras dibarengi dengan usaha dan doa. Aduh ya luar biasa ya. Yakin dengan kemampuan apa yang kita punya. Betul. Kalau kita nggak yakin kan gimana mau menjalannya? Iya gimana kita mau ingin ke orang gitu menunjukkan ke orang karena kita nggak yakin ya. Ya itu yakin terus satu lagi ya positive thinking sama bersyukur aja. Bersyukur intinya. Jadi apapun hari ini kita masih hidup. Hari ini kita bisa masih makan, bernafas, itu syukur itu paling penting karena kunci bahagia. Iya, kunci bahagia, kunci stres, kunci kalau kita beda antara keinginan sama kebutuhan ya. Stresnya gitu loh. Dan harus bisa menghargai proses. Wah, iya itu yang terpenting. Luar biasa loh. Karena yang paling sakit itu adalah prosesnya. Betul. Iya. Jadi kalau langsung naik tiba-tiba ya ini langsung naik jadi dia merasa sombong iya kayak kaget karena dia tidak tahu proses jadi kayak menganggap rendah sama yang gitulah. Wah ini benar-benar nggak sombong lo guys di rumah tuh semoga ya benar mudah-mudahan terus begini ya. Ya sih alhamdulillah setidaknya meskipun aku masih nanya deh ini dong dia maksudnya langsung kayak untuk ngasih jadwal gitu loh langsung ini menghargai. Nah, sebelumnya terima kasih banyak nih kita ya. Terima kasih banyak ya. Nah, hari ini kedatangan wah artis muda berbakat, ganteng, luar biasa ini. Yang antri siap-siap. Yeah. Hubungi Mbak Rika. IG-nya apa? IG-nya @haidar.ozin. haidar.ozin. Nah. Jadi gimana Bi sebagai penutup? Yuk. Apa? Kamu kasih tau dong, jangan lupa ya biasa per YouTube-an. Jangan lupa subscribe juga. Boleh. Oh, iya dong. Kamu duluan. Jangan lupa juga di subscribe juga bantu. Masih awal-awal sih. Iya, apa kita juga masih awal. Ya, YouTube-nya tetap sama Haidar Ozin. Dan jangan lupa guys, dibantu juga subscribe-nya channel ini. Like-nya juga dan share sebanyak-banyaknya sama teman-teman kalian. Terima kasih. Dan semoga YouTube ini juga panjang, bisa mengasih edukasi dan berfaedah ya. Bermanfaat buat kita itu yang penting. Ya bukan cuma segala tontonan tapi ada tuntunan juga. Iya, betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.